Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sujendro Nugroho selaku Ketua PHP Tamanan. Pada salat Idul Adha tahun 1443 ini betul-betul merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami. Di luar dugaan bahwa jamaah begitu banyak membludak. Mungkin karena beberapa saat yang dahulu karena ada pandemi, sehingga pada kali ini mereka antusias untuk berdatangan berjamaah sholat Idul Adha di lapangan Tamanan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Desa Tamanan, Bapak Artoyo, yang telah mengizinkan lapangan Tamanan ini dipergunakan untuk sholat Idul Adha. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Ranting Muhammadiyah Tamanan yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan sholat Id pada kali ini. Dan juga terima kasih kepada IPHI se-Desa Tamanan yang telah mensupport, membantu, memotivasi bagi kami untuk senantiasa berjuang berdakwah syiar Islam. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan dari pengurus PHPI yang sudah sekian lama berjuang demi untuk menegakkan agama Islam. Dan tidak lupa kepada yang terhormat Ustadz Sumijo, Haji Sumijo S.Ag yang telah berkenan bersedia untuk selaku imam dan khotib pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang senantiasa dilaksanakan, dilakukan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada jamaah semua yang telah hadir, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, mahwiroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salam biasa kita diberi jalan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan yang kita laksanakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.